Maju Maji, ini saya ada tantangan. Saya mau beli bola-bola mie telur pakai wajan full jadi satu ya Maju Maji ya. Ini bola-bola mie telur. Biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja kita intip cara bikinnya. Ya, masih ada. Wih, siap, pokoknya sampai penuh lur. Oh, takon ngujai sampai kebal. Masih kapok-kapok ya Mas? Oh iya, besok lagi gak apa. Besok lagi gak apa-apa ya? Beneran ya Mas ya? Iya. Itu pesanan orang ya Mas? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, aman Mas. Bang, ini kan motor ya Bang? Itu kan ada gerobak, ini api, aman Bang ya? Aman, aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini diwalik, kering-kering. Biar kering ya? Ya yang gosong malah enak Mas. Yang gosong. Dulu. Oke, bikin adonan dulu ya Mas ya. Iya. Oke, ya. Oke Mas. Jadi mie ini pakai mie telur ya Mas ya? Mie kering. Mie kering? Mie. Oh, Indomie atau mie Eko mie. Oh, Eko mie. Mie Eko, Eko mie itu ya namanya, Eko mie. Terus dikasih ini gampang lur, mie udah dimasak. Terus dikasih masako yang rasa sapi. Terus dikasih daun bawang. Iya. Habis itu kasih telur diaduk lagi. Terus gampang enggak sih ini? Enggak gampang. Gampang. Cuma ya bolak-balik ke mau. Rezeki wis ana sing ngatur loh. Iya. Rezeki enggak bisa ditiru tapi bisa diusahakan ya Mas ya. Iya. Kalau bikin ya bisa ditiru lah. Iya, benar Mas. Pil. Tetap semangat pokoknya ya Mas Mati. Alhamdulillah. Bang kalau jualan rame kayak gitu pembeli datang terus capek enggak, Bang? Capek. Ayo seneng ya, Bang ya? Seneng. Biasanya kalau hari biasa emang mangkal di sini atau di mana? Di sini. Ya kalau hari biasa anak sekolah masuk di sekolahan. Di mana? Sini cuma Minggu. Oh, sekolah ya. SMTS sama SMTS. Pondok. Pondok. Nah, ayo langsung masukin ke atas, Bang. Iya. Oke, siap. Ini kan isinya 15 biji. Iya, mana sih? No, belum. Belum, Bang. Masih ruang ini kok. Iya. Nah, ini belum penuh, Lur. Padahal ya wis penuh ya. Wis tak nebaki sampai luber pokoknya. Ben kapok engko. Buat pesta. Mabuk telur ya, Bang. Buat pesta. Ah, aman ya, Bang ya? Aman, aman. Dari mana aja tadi kemarin? Habis dari makan Bang. Oh. Ya terus lihat yang unik terus saya aja mampir gitu. Oh aja. Gitu. Oke. Okay. Okay. Nanti makan lagi. Bang cuma jatuh-jatuh ini udah jadi cepat ya Mas ya. Bang dulu awal-awal usia kayak gini gerobak sama bahan modal berapa Bang? Kalau ini gerobak bikin sendiri sih murah. Nah, habis berapa sama bahannya awal-awal pertama kali belanja bahan sama gerobak? Oh gerobak ya 1 jutaan lah sama 1 alatnya. 1 juta sama alatnya ya Mak? Iya. Bahan ya? Betul. Awal-awal soalnya ya Bang? Iya. Rakit sendiri berarti gerobak ya? Bikin sendiri. Jelek-jelek bikin sendiri dah. Iya. Soalnya kalau beli mahal ya Bang ya? Oh, mahal. Mana tukang mahal. Oke, matang lagi. Ada bumbu saus, balado, barbecue, warna-warna ya Bang. Kecap, nanti ya. Minta ya dipisah ya Bang, biar lebih enak gitu ya. Iya siap ya. Pisahin.
Nih udah kering deh, matang enggak? Ya oke okay, bang. Okay, ya agak-agak gosong dikit lah. Seneng sing gosong bang. Ada apinya ya bang. Aman tapi ya. Minyak ada yang jatuh, jadi bahaya nggak bang? Biasa kalau minyak jatuh ya bang ya. Di air aja bentar. Udah aman bang. Aman. Udah tak tiup. Udah aman. Kalau ini ada yang jatuh dulu, ini kok buang. Ya wajar. Wajar. Oke. Ayo bang. Sambil hitung ya. Bang. Ini 7,5 jadi iya, tadi. Iya, mana? Kurnya 5,000. Iya, oke siap, nah. Siap. Makasih semua ini. Wah, iya semua. Semua bang. Biar mantep loh bang. Bonus 5. Gampang kok totalannya bang. Oh, tuku akeh untuk bonus loh. Makanya sama nih tuku rene usah ketahu no gitu bonus. Iya bang ya. Seperti inilah penampakannya lor. Bola-bola mie telur. Satu wajan full kayak gini harganya berapa bang? 30.000. 30.000? Iya. Lah kok murah men lah ini sampe dodolan apa sedekah. Teman-teman, bola-bola minyak kayak gini ya. Jadi satu wajan full kayak gini harganya 30.000 lur. Murah ya lur ya. Wah, banget lho. Iki nek kalau satu bijinya 500 berarti ki ada 60 butir. Tadi sama abangnya dikasih bonus 5 lur. Abangnya baik banget ya lur. Tak sepiling nek ngarepe taman metese. Bukae abangnya jam 6 sampai jam 1 siang ya lur. Sebelum kita coba kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya lur. Tangan udah tak cuci bersih ya lor ya. Oke, kita tes dulu lor. Nah, ini original ya lor ya. Rasanya gurih, lembut, kayak mangan mie goreng, cuma lebih kering. Enak lor. Oke, kita coba pakai saus dulu. Ini Mas Tarjo tadi udah dikasih saus sama abang nih. Tak bisa aja biar lebih enak lor. Wih. Ajib tenang lor. Kita coba yang ini. Bumbu kedua, jagung manis. Oh, ada pus lor. Ini tangan udah tak cuci. Pus. Oke, kasihkan pus ya lor ya. Satu. Yuk dimakan pus. Ayo, dimakan. Udah dikasih yuk. Oh, gak mau lor pusnya. Beda makanannya. Ada maknyo.